kedua-dua pasukan bermain dengan baik, bermain dengan semangat kesukanan. Apapun sebenarnya, saya memang kata orang tu nak melihat pertandingan kalah mati seperti ini ya, berlangsung dengan kata orang tu cukup rancak, berbeza, berilah persembahan yang berbeza daripada pertandingan Liga. Kerana Pahang dan Terengganu yang menurunkan pemain-pemain yang ada di sini ya. Kalau Pahang umpamanya yang menduduki kedudukan yang agak mengecewakan di panggil yang ke-11, mereka perlu jadikan PLFA ini sebagai satu sasaran dan juga matlamat yang baru. Ya, betul Haji. Mereka harus buktikanlah Haji pada keseluruhan penyokong Pahang ya, yang mereka ni adalah salah satu pasukan yang terbaik untuk disokong. Jadi saya akan kita dapat rasakanlah perlawanan pada malam ni akan menjadi sengit dan satu persembahan yang terbaiklah daripada kedua-dua pasukan, insyaAllah. Manaf Muhammad dan juga Hadi Yahya yang akan membuat sepak bola kepada pasukan lawan, pasukan Terengganu yang diiringi dengan berapa ribu? 5,000, 6,000 jumlah penonton-penonton dan juga penyokong-penyokong mereka. Dan sebahagiannya lebih daripada 60% daripada Terengganu ini. Sepakan percuma awal yang dimiliki oleh pasukan Terengganu selepas kesilapan kekasaran yang dilakukan oleh Fabirol. Di mana kedudukan Zaiza? Zaiza pada malam ini menjadi center back. Dia bersama-sama dengan Fazirul Zakaria. Saya tak percaya bahawa Dolah akan turun dengan aksi ataupun permainan secara defensif malam ini. Ya, memang sebagai satu pasukan tuan rumah ni, dan ini adalah perlawanan telah mati. Ya. So, seharusnya pihak tuan rumah mengambil advantage ya, untuk bermain secara menyerang. Ya. Ya, kalau kita defend je susah ni Ji. Saya ingin maklumkan kepada anda, insyaAllah kami akan cuba sampaikan keputusan dua perlawanan di Lembah Kelang yang begitu penting sekali, iaitu di antara PKNS Sarawak, begitu juga dengan satu lagi semi final di antara pasukan Selangor dan Kelantan. Joseph Kalakti dari Hadi Yahya. Zaiza mengejar, mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Helmi Munir, advantage diberikan kepada Terengganu, biarpun nampak seolah-olah Surendran dijatuhkan sebelah tadi. Fazirul antara beliau dengan Zaiza, kedua-duanya perlu ada komunikasi yang mantap. Jangan tunggu siapa nak pergi bergerak, pergi dulu dan kemudian dia communicate. Betul, memang arahan tu penting aja ya, bercakap tu penting untuk memastikan kawan kita tidak leka. Jadi memang tugas yang beratlah kepada kedua-dua pertahanan ni. Melihat baru 2 minit lebih dengan serangan betul-betul kali dilancarkan oleh pasukan Terengganu. Asyari gaya memintas, lepas Asyari jembat satu cuba. Nampak seperti dalam kotak penalti, apapun tindakan bijak yang ditunjukkan oleh Asyari Samsudin, trik kakinya oleh Nizam. Bahaya kedudukan ini. Cukup berhasil baik saja ya. Hanya beberapa beberapa pada saya berapa meter memici je tu daripada dalam kotak penalti. Ini dia pelatih skuad kebangsaan Ismail Faruqi akan mengambil sepakan ini. Dia boleh terus ke arah pintu gol, tetapi dia melewati pintu gol. Apapun percubaan awal, penguasaan yang ditunjukkan oleh pasukan lawan ini jelas, begitu jelas untuk mereka mendapatkan jaringan pada minit-minit awal permainan.
rasa memang pasukan Terengganu tidak mahu menunggu di Kuala Terengganu ni Ji, ya? Untuk mendapatkan gol. Saya rasa memang hari ini mereka juga akan cuba buat banyak serangan lagi pada saya. Kalau mereka dapat kata orang tu settlekan pada malam ini, dah tentu untuk perlawanan timbal balik yang akan dilangsungkan pada hari Isnin nanti, mereka boleh relax sedikit. Ada pemain yang mengalami kecederaan, dikeluarkan bola terlebih dahulu. Siapa yang mengalami kecederaan? Joseph Kalanti. Dan yang berlaku di tengah-tengah padang, pemain-pemain Pahang ketika ini perlu relax, ya. Mereka perlu enjoy the game, yeah, jangan terlalu tertekan, jangan terlalu menekan diri sendiri dengan asalkan dengan asalkan pihak lawan, kerana mereka memang sedar kekuatan pasukan Terengganu ini. Empat serangkai di bahagian hadapan dengan Rishafiq dan juga Ismail Faruqi yang mampu untuk meledak dari luar kotak penalti dan juga percubaan-percubaan jarak jauh. Sorendren. Fazirul Gaim nampak. Ini ada kata orang tu wajah barulah pemain jersey nombor 13 bagi pasukan Pahang, iaitu Fazli Barudin. Rambut dah pendek. Munir di sebelah sana, manakala Azamuddin Akil pula yang akan membantu Surendran. Shield lagi. Itu sahaja yang dapat dilakukan oleh beliau setakat ini. Munir, peluang untuk Munir dalam kotak penalti selepas antara Helmi dan juga Marzuki berdua-duanya teragak-agak sedikit. Di sini komunikasi itu penting aja, ya, pada saya, untuk membantu dalam kita bertahan ataupun menyerang. Tahun 92, 91 dan juga tahun-tahun 90-an lah, Stadium Darul Makmur ni memang sentiasa penuh, macam yang kita dapat saksikan ketika ini. Tapi kena penuh, masa tu penuh dengan penyokong sendiri tu, Ji. Ya, betul. Tapi hari ini berbeza sikit lah. Syahri turun ke bawah untuk membantu. Joseph Kalanti tidak dikawal di sebelah sana. Rishafiq Ali, Syarizan Saleh ditugaskan selaku bek kiri. Fazli baru dah nampak kemas sedikit, mungkin permainannya juga lebih kemas dengan keadaan yang begitu baru begini. Cantik dorongannya untuk Munir. Macam mana kata orang tu rutin catch untuk penjaga gol kebangsaan ini boleh terlepas? Apakah ada lantunan? Surendran pula lambat, mudah dibantu oleh Zubir melalui celah badan Cagini itu. Apa itu serangan yang dilancarkan ketika ini? Menerusi Manaf Mamat dengan kaki kiri. Dalal keadaan, cuba bermain secara possession, cuba tidak hilang bola di kawasan tengah terutamanya. Itu yang tak sepatutnya berlaku. Agak leka pemain-pemain tengah Faham Darul Makmur. Offside Asyari. Kali yang pertama Asyari Syamsuddin pada posisi offside.
bagi saya pemain-pemain Pahang bijak Haji mengatur permainan Haji. Cuba memperlahankan momentum, tetapi dengan apa bantuan daripada semua-semua pemain. Mereka inilah naik sebenarnya, seiring sebenarnya. Inilah sebenarnya yang mereka tunjukkan pada perlawanan menentang T-Team ya. Possession ada, disiplin di bahagian pertahanan, tetapi tak ada skor. Ya, ya, betul. Itu pun tak menarik juga sebenarnya, Syarul. Bila kita kontrol the game tapi kita tak menjadikan gol je, ya. Betul. Surendra leka sedikit. Tapi peluang sebelum pada Surendra. Lepas. Hebatan. Cantik. Tapi orang itu dapatkan confidence. Ya, betul. Dapatkan keyakinan. Biarpun percubaan pertama itu mungkin kata orang itu kesasaran. Tapi satu keputusan yang bijak je pada saya. Surendra. Kerana dia dah tak ada rakannya yang membantu di situ. Cuma dia tak on target dia je. Dapat bawah sedikit Surendra. Ya, betul. Cari on target. Farizan. Atau diberikan kepada Terengganu. Ada pelanggaran berlaku antara Rishafiq dengan Zaiza sekali lagi membuat clearance dia. Saya dah tengok musim ini ya, Zaiza bola gunakannya selaku defensive midfielder, juga selaku centre back. Saya rasa je permainan beliau adalah salah satu permainan yang selamat ya. Selamat ya untuk tidak membahayakan gawang sendiri. Okey. Lawanan terakhir bagi pasukan Pahang, mereka tewas 0-2 kepada Sabah. Yang lebih dahulu cepat untuk mencabar Hadi Azamuddin. Zainul Nizam juga sedikit nervous di situ. Setakat 11 minit Pahang dapat mengawal dengan baik gerakan pasukan dia pasukan dia dapat panas dorongan Hadi, tapi tackle yang kemas, tackle yang bersih, okay, bersih. Dapat dilakukan oleh Fazirul. Fazirul itu antara pemain yang konsisten untuk Pahang di barisan pertahanan sebenarnya, Syarul. Ya, betul Ji. Ya, satu tackle yang bersih, satu tackle yang cermat tadi Ji. Menampakkan kematangan beliau lah pada saya. Danu dan juga Pahang kedua-duanya tewas pada perlawanan sebelum ini. Danu tewas kepada UFC, kejutan kepada mereka. Silapan yang tak sepatutnya berlaku ketika ini kerana membuka peluang kepada pemain lawan. Hadi dengan lembakan kaki kiri, tapi dapat dihalang. Ada kecederaan pula yang berlaku. Lihat bagaimana Hadi mencari ruang sebenarnya untuk melakukan rembatan. Biarpun dia menyedari